Ketika kita sebelum masuk ke kota Madinah, setelah kita berada di dalamnya, jangan pernah kita samakan. Kita harus tahu salah satu kota Madinah yang disebutkan oleh baginda yang mulia haram. Itu haram, harus kita hormati, harus kita jaga, harus kita mengetahui apa konsekuensi yang ada di dalamnya. Tidak boleh sembarangan kita melakukan sesuatu ketika kita berada di Madinah. Jangan samakan dengan tanah halal. Kita berada di tanah halal, kita juga berada di tanah haram. Madinah, Mekah itu adalah tanah haram. Jangan samakan perlakuan kita. Jangan samakan perlakuan kita. Kita ulang lagi kepada Islam, saudara kaum muslimin, agar kita tahu apa makna daripada kalimat haram, apa yang disebutkan oleh Nabi, wa inni haramtul Madinah, agar kita semua yang datang ke tanah haram, baik Mekah ataupun Madinah, kita tahu maknanya, sehingga tidak boleh kita meyakini atau tidak boleh kita menyamakan posisi dan diri ketika kita berada di tanah haram sama dengan ketika kita berada di tanah halal. Apa perbedaannya? Mana penghormatan kita kepada tanah haram? Tanah halal di mana? Semua selain daerah yang disebutkan oleh Allah dan nabinya itu adalah tanah haram, berarti semuanya ada tanah halal. Tanah haram itu ikhwatul Islam, ada para ulama yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4. 1 di Mekah, sudah kita ketahui semuanya. 2 di Madinah. Yang 3 di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sana. Maka itu disebut dengan tanah haram. Dan para ulama mereka sepakat masalah tanah haram tersebut. Yang berbeda yang menunjukkan keharamnya adalah bukit yang mana dulu Allah pernah memanggil Nabi Musa ke sana, itu yang dikenal dengan Bukit Tur Sina. Yang keempat ini para ulama mereka berbeda apakah disebut dengan haram atau tidak disebut dengan haram, terlepas daripada perbedaan para ulama. Namun ini merupakan daerah-daerah yang dianjurkan bagi kita, bukan dianjurkan, diwajibkan bagi kita untuk menghormatinya. Salah satunya adalah kota Madinah. Jangan samakan diri kita ketika kita berada di Madinah dengan ketika kita berada di daerah kita masing-masing. Apabila kita menyamakan, berarti tidak ada rasa penghormatan kita terhadap kota Madinah. Mana makna keharaman kota Madinah? Tidak sesuai dengan maknanya. Haram. Al-Madinatu haram, kata Nabi SAW. Madinah itu adalah haram. Haram itu apa artinya? Harus kita membedakan posisi kita, kedudukan kita, amalan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Jangan pernah sama dikala kita berada di tanah haram dengan dikala kita berada di tanah halal. Terutama dalam masalah mungkin melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah di tanah halal itu adalah dosa. Tapi kalau seandainya kita lakukan di tanah haram, dosanya lebih besar karena nilainya berbeda. Maka semua mereka yang datang ke tanah haram, terutama Madinah, mereka harus menghadirkan makna yang demikian. Dikala misalnya kita terbiasa di tanah halal, mungkin kita terbiasa ceplos-ceplos misalnya, selalu bercerita yang mana kita tidak tahu arah cerita kita tersebut, yang kadang-kadang ceritanya menuju kepada riba atau menuju kepada namimah. Dikala kita berada di tanah haram, stop. Ini haram, harus kita hargai. Itu makna daripada kalimat haram. Begitu juga misalnya kita lihat sebagian kaum muslimin, semoga Allah menjaga kita bersama dan Allah memberikan taufik kepada kita bersama. Mereka kadang-kadang kurang menghadirkan makna demikian. Kita lihat terutama orang-orang kita jauh-jauh dari daerahnya, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, apa yang mereka bawa dan apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan sebagaimana yang mereka lakukan di tanah halal. Ada yang bermusik-musik, ada yang berlima, ada yang namimah, bahkan ada yang merokok. Mana makna kalimat haram tersebut? Mana? Ini kota Nabi. Coba kalau seandainya merokok dan Nabi hidup, bukankah mereka yang datang ke Madinah adalah mereka-mereka yang diberikan kesempatan untuk bertetangga dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Kami mohon maaf kalau seandainya ada di antara kita yang mungkin masih melakukannya, tapi kita harus hargai makna daripada kalimat haram. Mereka yang datang ke kota Madinah, mereka bertetangga dengan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pantaskah jauh-jauh kita melakukan persiapan, kemudian kita melakukan sesuatu yang ingin diridai oleh Allah azza wajalla,
namun terselip di kompor kita itu ada satu misalnya apa namanya satu gelas rokok di sana. Apakah pantas demikian? Oleh karena ini kota Islam berat memang terutama bagi mereka yang masih melakukannya, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk meninggalkannya dan untuk selalu melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dikala kita berada di kota Madinah, di Mekah atau di tanah haram. Itulah makna daripada kalimat haram yang harus kita hayati, yang harus kita hargai sesuai dengan namanya haram. Sehingga dikala kita berada di tanah haram, apa yang harus kita lakukan? Lakukan sesuatu yang akan memberikan manfaat bagi akhirat kita. Sehingga perjuangan, pengorbanan, safarnya kita yang mungkin melakukan persiapan, ada yang persiapan umrohnya 1 bulan, 2 bulan, tergantung keadaan kita masing-masing. Kemudian mereka mengeluarkan harta yang begitu banyak, apa yang mereka dapatkan? Apa yang mereka inginkan? Bukankah kita menginginkan agar Allah ampunkan dosa kita bersama? Bukankah ibadah umroh ini adalah jihad? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjihad, apa yang kita lakukan? Kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada hukumnya, bahkan perkara-perkara yang melalaikan pun kita berusaha untuk meninggalkannya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di tanah haram? Lakukan sesuatu yang ada manfaatnya. Ini tabungan akhirat. Ini jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang iya, pernah kita beribadah selama kita berada di Madinah. Pernah kita beribadah selama kita berada di Mekah. Namun itu adalah konsekuensi daripada jihad. Mereka yang umrah, bukankah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak ada ketika mereka ingin berjihad, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haji yang mereka lakukan, umrah yang mereka lakukan, itu sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjihad, ketika kita datang ke haram Mekah Madinah, ketika kita melakukan ibadah yang luar biasa, maka kita lihat diri kita ini, ke sini kita berlelah, ke Madinah kita berletih, ke Mekah kita beribadah. Itu makna daripada kalimat haram, dan itu yang harus kita usahakan, dan itu yang harus kita lakukan. Makna inilah yang kadang-kadang kita lupa, ikhwatul Islam. Bagi mereka yang pertama kali datang ke haram, masih mudah untuk meneteskan air mata. Hari pertama mereka melihat Masjid Nabawi, apa yang mereka lakukan? Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi mereka yang sudah datang kedua kalinya, apakah mereka masih melakukan hal yang sama? Di hari pertama kali kita datang melihat Ka'bah Musyarrafah, sebelum kita tawaf dikelilingnya, kita selalu meneteskan air mata. Ka'bah itu sudah berada di depan kita, kita meneteskan air mata. Namun hari kedua, apa yang kita lakukan? Hari ketiga, apakah masih kita bisa meneteskan air mata tersebut? Itu yang harus kita hadirkan di kota Islam. Maka ada sebuah kaidah yang semoga kita tidak termasuk ke dalamnya. Kasratul imsas tufidul imsas. Kasratul imsas tufidul imsas. Semakin banyak kita berinteraksi dengan sesuatu, maka sedikit demi sedikit akan menghilangkan rasa sensitivitasnya. Maknanya apa? Kita contohkan di kota Islam. Mereka yang pertama kali datang ke tanah haram, apa yang mereka lakukan? Turun dari pesawat, mereka sujud bersyukur, menangis bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kali pertama. Kemudian Allah berikan lagi kepadanya kesempatan untuk datang ke tanah haram yang kedua kalinya. Apakah mereka masih bisa melakukan perkara yang sama atau tidak? Saya contohkan lagi, misalnya kita datang ke tanah haram Madinah misalnya 3 hari atau 4 hari atau 5 hari. Hari pertama kita datang ke kota Madinah, kita semangat beribadah, kita tidak mau terlambat beribadah kepada Allah karena ini haram. Namun apakah masih bisa kita semangat di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat, di hari kelima? Karena semakin lama kita, semakin kita seolah-olah nikmat itu semakin kita tidak menghargainya. Oh, haram sudah biasa bagi kita. Oh, haram Masjid Nabawi, saya sudah sering ke sana. Mana bentuk syukur kita kepada Rabbul Izzati wal Jalala? Sebahagian saudara kita, mereka meneteskan air matanya bukan air lagi namun darah, agar mereka bisa melaksanakan ibadah di tanah haram Mekah Madinah. Kita Allah pilih, sehingga kita disebut dengan Duyufur Rahman, tamunya di antara tamu-tamu Allah. Kemudian dikala kita berada di sana, kita menghilangkan nilai daripada haram, kita tidak menghargainya, kita melakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak diridhai oleh Allah, kita menganggap itu sesuatu yang biasa, yang mana itu tidak biasa bagi saudara kita. Itu yang harus kita hadirkan. Maka itu makna daripada kalimat haram. Kalau kita bahas tentang makna haram ikhwatul Islam, rasanya kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan nikmat yang terindah kepada kita dikala kita menjadi tamunya. Namun kita tidak memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, semua ibadah yang kita lakukan di mana saja, salah satunya di haram Mekah Madinah, itu faedahnya untuk siapa? Untuk kita yang beribadah. Allah tidak pernah butuh kepada ibadah kita tersebut.
Nabi juga tidak butuh kepada ibadah yang kita lakukan. Tapi siapa yang butuh kepada ibadah tersebut? Kita yang butuh. Jangan pernah kita beranggapan aku sholat di Masjidil Haram Madinah yang mana Allah butuh kepada sholatku. Tidak, Allah tidak akan pernah butuh. Aku datang ke Masjidil Haram Madinah, aku berkunjung ke kuburan Nabi, aku mengucapkan salam, aku mengucapkan salawat. Nabi butuh kepada salamku, Nabi butuh kepada salawatku. Jangan pernah kita beranggapan yang demikian. Allah tidak pernah butuh kepada kita, Nabi juga tidak butuh kepada kita. Entah siapa yang butuh, kita yang butuh kepada ibadah yang kita lakukan, kita yang butuh kepada Allah, kita yang butuh kepada Nabi, kita yang butuh kepada agama, kita yang butuh. Sehingga apabila kita tahu maknanya, agar kita termotivasi beribadah, 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 sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya haram. Oleh karenanya, di dalam sebuah hadis yang mungkin semua kita mendengarnya, hadis yang disebut dengan hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, agar kita tahu kita beribadah ini untuk siapa hasilnya, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita pribadi. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Qudsi tersebut? Kalau seandainya dikumpulkan manusia yang pertama dengan manusia yang paling terakhir, kemudian mereka melakukan ibadah, semuanya beribadah tanpa ada permaksaan satu pun, maka dengan ibadah tersebut tidak akan bertambah kejayaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa, hambanya beribadah atau tidak beribadah, Allah tetap Zat yang Maha Perkasa dan Kuasa. Sebaliknya, kalau seandainya mulai dari zaman Nabi Adam sampai ke umat terakhir, semua mereka bermaksiat, tidak satu pun yang beribadah kepada Allah, tidak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah, karena Allah tetap Zat yang Maha Kuasa. Maknanya, Allah tidak butuh kepada kita. Makanya ikut Islam ini, di dalam sebuah mungkin semuanya kita dengar atau pernah atau selalu kita mendengarkan ayat tersebut, ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surat Ibrahim, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sebuah ayat yang semua kita tahu, tapi siapa yang tahu ayat selanjutnya? Siapa di antara kita yang hafal? Ada yang hafal? Mungkin ayat ini adalah ayat yang masyhur, yang populer. Tapi apa ayat berikutnya? Ada yang hafal? Kalau tidak hafal berarti kita tutup saja sampai di sini dulu ya. Baik, ada yang sudah hafal ayatnya? Baik, di kuat al-Islam. Karena seandainya kita tidak hafal, nanti bisa kita buka di Al-Quran atau di HP kita. Alhamdulillah mudah membuka ayat-ayat Al-Quran, karena setiap ayat itu ada makna yang harus kita pahami dan yang harus kita ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di ayat yang tadi kita bacakan, wa ista'azana rabbukum, dikala Allah memberikan ultimatum, pengumuman kepada kita bersama, Allah maklumkan kepada kita, Allah informasikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum, kalau seandainya kalian bersyukur, dan syukur itu agar kita tahu sesuai dengan pembahasan yang kita sampaikan beribadah di tanah haram, syukur itu bukan hanya dengan lisan alhamdulillah aku bersyukur, dan syukur itu banyak. Syukur yang pertama dengan hati. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di surah An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak satu pun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali kalian harus yakin itu semua bersumber dari Allah. Jangan pernah kita menganggap nikmat itu karena usaha kita, karena kepintaran kita, tidak. Tapi itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syukur yang pertama, dan itu mudah kita lakukan. Yang kedua, syukur yang kedua yaitu dengan lisan, dengan lidah. Allah menyebutkan di surah Al-A'raf, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ, dan mereka selalu mengucapkan Alhamdulillah. Itu adalah bagian daripada syukur, namun bukan syukur yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, ini yang berat, syukur yang terberat itu adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Saba. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama berbicara tentang Nabi Sulaiman, seorang Nabi yang dijadikan ikon di dalam Al-Quran. Kalau kalian ingin bersyukur, lihat dia, bagaimana dia bersyukur. Apa kata Allah? اِعْمَلُوا عَلَى دَوْدَ شُكْرًا, beramallah kalian, beribadahlah kalian sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Maknanya, di antara makna syukur yang ketiga adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur itu itulah, syukur dengan hati, dengan lisan, dengan ibadah. Ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah, seperti misalnya kita diberikan nikmat datang ke kota Madinah, kemudian kita tidak beribadah walaupun kita mengucapkan Alhamdulillah, maka itu bukan syukur yang sebenarnya. Syukur yang sebenarnya adalah dengan memanfaatkan nikmat tersebut kepada hal yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah menyebutkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, syukur itu bagaimana? Dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan itu yang terberat. La azidannakum. Wa la in kafartum,
Kalau seandainya kalian kufur, tidak mau bersyukur, maka azabku sangat pedih. Kemudian apa kata Allah di dalam ayat berikutnya? In takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Dikala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melalui lisan Nabi Musa alaihi salam, kalau seandainya semua kalian, semuanya, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia, mereka tidak mau beribadah kepada Allah, mereka tidak mau bersyukur dengan syukur yang sebenarnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku tidak butuh kepada kalian. Aku zat yang maha kaya. Aku zat yang maha perkasa. Allah tidak pernah butuh kepada hamba-Nya. Allah ciptakan kita bukan berarti Allah butuh kepada kita. Semua yang diciptakan oleh Allah, baik itu malaikat, manusia, semua makhluk yang ada di dunia, bukan berarti Allah butuh kepada mereka. Tidak, hilangkan pemikiran yang demikian. Tetapi makhluk yang butuh kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, salah satu makhluk Allah tersebut adalah kita. Kita adalah bagian daripada makhluk Allah. Jangan pernah kita beranggapan kalau kita beribadah maka Allah butuh kepada ibadah tersebut. Tidak. Dan kita harus tahu ikhwatul Islam, makhluk selain kita sangat banyak. Namun kita tidak punya Allah kecuali satu. Maknanya Allah tidak butuh kepada kita, kita yang butuh kepada Allah. Sehingga apabila kita ketahui makna ini, maka kita akan termotivasi untuk selalu beribadah, beribadah dan beribadah kepada Allah. Dan itulah yang kita inginkan, bahkan ibadah kita tersebut sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan yang namanya istiqamah di dalam agama. Dan istiqamah itu artinya adalah an yamutal insanu ala ta'ah. Bagaimana yang mereka dambakan, yang mereka harapkan, mereka wafat dalam keadaan melakukan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita inginkan bersama, dan semoga Allah berikan kepada kita istiqamah dan juga Allah hadiahkan kepada kita bersama husnul khatimah. Oleh karena ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada pembahasan kita tentang haram, bahwa dikala kita berada di sana, kita harus berlomba-lomba beribadah. Sebagaimana kita pertama kali datang ke sini, menangis, meneteskan air mata, itulah yang selalu kita lakukan. Sehingga kita mengenang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kasratul insas tafqidul ihsas. Semakin sering kalian datang ke Masjid Nabawi, maka rasa sensitivitasnya itu sudah mulai hilang. Tidak ada lagi seolah-olah tanah haram itu sudah hilang di dalam jiwa kita. Dan itulah yang dirasakan oleh kebanyakan manusia. Mereka lupa bahwa mereka berada di tanah haram. Ketika mereka berada di kota Madinah, ketika mereka berada di kota Mekah, mereka lupa mereka berada di tanah haram yang harus mereka hargai, yang harus mereka hormati. Mereka lupa. Sehingga dengan lupanya mereka, ketika mereka berada di tanah haram, kadang-kadang mereka melakukan sesuatu yang Allah tidak ridha terhadapnya. Itu yang harus kita ingat di kota Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa selalu memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita di tempat yang Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang Madinah. Karena Madinah ada tanah haram, namanya adalah Madinah, sebagaimana tadi yang kita telah jelaskan. Dan di antara nama kota Madinah tersebut adalah Zatun Nakhal. Kemudian Madinah ini ikhwatul Islam, kita masih berbicara tentang Madinah. Karena berkaitan dengan Madinah, para ulama mereka mengkhususkan hadis-hadis yang sangat mulia dan hadis-hadis yang sangat indah, yang mana semestinya seluruh mereka yang datang ke kota Madinah dianjurkan bagi mereka mengetahui hadis-hadis tersebut agar mereka bisa memanfaatkannya. Karena semakin kita mengetahui keutamaannya, tentu kita akan semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Madinah ini kota Islam. Madinah itu tidaklah dinamakan Madinah kecuali setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di dalamnya. Kita harus ingat di kota Islam, sebelum Nabi hijrah ke sana, maka tidak ada yang namanya kota Madinah. Tidak ada yang namanya penyebutan kota Madinah, itu tidak ada. Penyebutan kota Madinah baru ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke sana. Kita sebutkan di kota Islam. Kita tahu bagaimana perjuangan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu, dan cerita kita ini semuanya berbicara tentang Madinah, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan di kota Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kaya raya. Bukankah Nabi adalah seorang pedagang? Bukankah istri Nabi adalah seorang wanita yang paling kaya yang ada di kota Mekah, Khadijah radhiyallahu taala anha? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengannya. Tentunya harta mereka adalah harta sama-sama. Dan tidaklah Khadijah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali yang diharapkan oleh Khadijah adalah bagaimana Nabi mengembangkan usahanya. Memiliki sebuah sifat yang luar biasa, yaitu al-amin. Ada ciri-ciri kenabian di sana. Nabi sebelum menjadi Nabi dan menjadi Rasul sudah ada tanda-tandanya.
Makanya di antara tandanya Nabi setiap kali melakukan safar, melakukan perjalanan untuk melakukan perdagangan, awan selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala Nabi bernaung di bawah sebuah pohon, pohon itu akan menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Nabi dari terik matahari, dan itu disaksikan sehingga Khadijah ingin menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menikahkan Nabi di umur Nabi 25 tahun, Nabi menikah dengan Khadijah, yang mana Khadijah pada saat itu umurnya ada yang menyebutkan 40 tahun, ada yang menyebutkan 28 tahun. Namun kami pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua, bahwa Nabi menikah dengan Khadijah dikala Khadijah berumur 28 tahun. Kalau ada di antara kita mengatakan Khadijah berumur 40 tahun juga tidak menjadi masalah. Intinya dia merupakan wanita kaya raya, sehingga dikala menikah dengan Nabi, Nabi juga ikut kaya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, coba kita lihat, apakah Nabi masih kaya? Ketika Nabi berada di Mekah, apakah Nabi masih kaya? Ketika Nabi berada di kota Madinah, apakah Nabi masih kaya? Tidak. Kita lihat bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kekayaannya dijadikan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kita sebutkan di khotbah Islam, Nabi itu kalau dikira-kira, walaupun tidak pas lah, kalau dikira-kira kekayaan Nabi yang dimiliki oleh Nabi sebelum Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, yang mana semua kekayaan Nabi itu hilang setelahnya untuk berjuang di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah, Nabi itu memiliki kekayaan lebih daripada 40 ribu dinar atau dirham, yaitu setara dengan 40 juta rial, silakan kita katakan itulah kekayaan Nabi. Kemudian mana kekayaan Nabi tersebut? Semuanya hilang habis berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Sehingga Nabi, coba kita lihat bagaimana hidup Nabi di Mekah. Kemudian Nabi berdakwah di Mekah dengan berbagai macam cara 13 tahun lamanya. Puncak daripada dakwah tersebut, Nabi diusir oleh orang-orang Mekah karena mereka ingin membunuhnya dikala mereka rapat di sebuah tempat yang ada di samping Ka'bah bernama Darun Nadwah. Mereka rapat bagaimana cara membunuh Nabi, dan Iblis pun ikut rapat bersama orang-orang Quraisy. Sehingga pada akhirnya Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Habis masa Nabi beliau di Mekah. Kemudian dikala Nabi hijrah ke kota Madinah, maka Madinah belum disebut dengan Madinah. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, sampailah Nabi ke kota Madinah. Kemudian ketika Nabi sampai di kota Madinah, Nabi menyaksikan sahabatnya, karena daerah Mekah dengan Madinah dua daerah yang berbeda, berbeza antara Mekah dengan Madinah. Kemudian di antara perbedaannya, Madinah itu disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha adalah negeri wabah. Wabah itu wabah penyakit. Madinah itu adalah sarang penyakit. Sehingga Aisyah menyebutkan awbahu ardillah, bukan hanya sekedar wabah, bukan hanya sekedar penyakit yang melanda, namun bumi Allah yang paling banyak wabah penyakitnya, yang paling banyak wabah penyakitnya di dunia adalah kota Madinah. Sehingga ketika para sahabat tinggal di Madinah di awal-awalnya, maka mereka ada yang demam dengan demam yang sangat parah. Ada di antara mereka yang mungkin mengatakan akan meninggal dipanggil oleh Allah. Abu Bakar contohnya, Bilal contohnya. Mereka itu adalah orang-orang yang parah sakitnya, terutama di awal-awal mereka datang ke kota Madinah. Di sanalah Nabi mengangkat kedua tangannya bermohon, meminta kepada Allah. Dan ini di antara salah satu keutamaan kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya Allah, angkat penyakit-penyakit di Ta'ala, mengangkat penyakitnya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah au Asyad. Dan dari sini jugalah diambil salah satu nama kota Madinah. Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah au Asyad. Ya Allah, tanamkan kecintaan di dalam hati kami ini agar kami selalu mencintai kota Madinah sebagaimana kami cinta kepada kota Mekah, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Mekah. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah yang berikutnya adalah Al-Habibah atau Al-Mahbubah, kota yang wajib bagi kita untuk cinta kepadanya. Kalau ada di antara kita yang tidak cinta kepada kota Madinah, ulang lagi hatinya, bertanya kembali kepada hatinya, ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kota Madinah. Kalau kita cinta kepada kota Madinah, apa konsekuensi daripada cinta kepada sebuah daerah? Apa konsekuensinya? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menodainya dengan dosa dan kemaksiatan? Apakah kita akan menodainya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah? Itu bukan namanya cinta. Karena cinta adalah bagaimana kita menghargai, menghormati dan mencintai sepenuh hati. Salah satunya adalah kota Madinah,
sehingga di antara nama kota Madinah diambil dari hadis Nabi, Allahumma habbib ilaina Madinah kahubbina Makkah aw ashad, ya Allah tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah atau melebihi cinta kami terhadap kota Madinah. Sehingga ikhwatul Islam, para ulama menyebutkan secara umum Makkah adalah kota yang paling dicintai oleh Allah dan paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Namun ada beberapa sisi yang menunjukkan kelebihan kota Madinah bahkan dibandingkan dengan kota Mekah. Bukan berarti jika kita menyebutkan kelebihan kota Madinah tersebut mengurangi kelebihan kota Mekah, tidak. Secara umum Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Allah. Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Nabi sendiri yang mengucapkan yang demikian. Ketika Nabi diusir dari kota Mekah, kemudian Nabi keluar. Ketika Nabi keluar dari Mekah sampai di pasar yang ada di Mekah, apa kata Nabi? Wallah, demi Allah, inna ila khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah. Wahai Mekah, kata Nabi, ketika Nabi ingin meninggalkan Mekah, dan ini merupakan pesan Nabi, ungkapan hati Nabi, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah. Tempat tanah yang paling disayangi oleh Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalau seandainya aku tidak diusir, aku tidak akan pernah keluar darimu. Sehingga secara umum Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Namun ada beberapa sisi yang nanti melalui hadis-hadis Nabi kita akan mengetahui sisi mana yang meninggikan kota Madinah dibandingkan dengan Mekah, walaupun kedua-duanya merupakan kota yang dimuliakan. Salah satunya adalah masalah cinta. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita wajib mencintai Mekah atau wajib mencintai Madinah sebagaimana kita mencintai Mekah, bahkan kecintaan kita kepada Madinah melebihi kecintaan kita kepada kota Mekah. Kenapa? Karena hadis Nabi. Bukan berarti Mekah tidak, bukan berarti Mekah, bukan berarti Madinah melebihi keagungan kota Mekah, tidak. Namun ada sisi-sisi yang menyebutkan bahwa Madinah wajib kita berikan porsi dua kali lipat dibandingkan dengan kota Mekah. Salah satunya adalah doa Nabi. Sehingga dengan doa ini, di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah atau Al-Mahbubah, kota yang wajib dicintai atau kota yang wajib bagi kita untuk mencintainya, kota Madinah. Sehingga dikala Nabi SAW berdoa kepada Allah dengan yang demikian, maka Allah mengangkat penyakitnya atau mengangkat wabah yang ada di dalamnya. Kemudian tumbuh kecintaan dari sahabat Nabi, terutama dari kaum Muhajirin dan juga orang-orang Ansar, cinta mereka kepada kota Madinah. Dan wajib bagi kita untuk mencintai kota Madinah. Kalau ada di antara kaum muslimin yang tidak mencintai kota Madinah, maka kita sarankan agar mereka kembali mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kota yang dicintai oleh Nabi, di antara bentuk cinta kita kepada Nabi, mencintai apa yang dicintai oleh Nabi dan Nabi mencintai kota Madinah, maka wajib bagi kita untuk mencintai kota Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, maka barulah Madinah itu dinamakan dengan Madinah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Madinah, di antara nama kota Madinah adalah Al-Madinah. Ketika Nabi sampai ke kota Madinah, baru Madinah itu disebut dengan Madinah. Jadi Ustaz, sebelum Madinah itu disebut dengan Madinah, apa namanya? Disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis Nabi. Umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna laha Yathrib wa hiya Al-Madinah. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Allah perintahkan kepadaku untuk hijrah ke sebuah daerah yang mana sifat daerah tersebut adalah daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Dan nanti kita akan jelaskan apa makna hadis ini, karena hadis ini memiliki pemaparan yang luar biasa indah, sehingga darinya diambil nama kota Madinah yang lain, Ta'kulul Qura. Salah satu sifat kota Madinah memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan untuk hijrah ke sebuah daerah yang memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Yaquluna laha Yathrib, yang dulu mereka menamakan daerah tersebut dengan Yathrib, wa hiya Al-Madinah, dan nama yang sebenarnya adalah Al-Madinah. Jadi di antara nama kota Madinah adalah Al-Madinah, pakai alif lam. Madinah artinya sebuah kota. Kalau Al-Madinah itu adalah kota Nabi SAW, makanya kalau kita menyebutkan Madinah, Madinah yang mana? Madinah itu umum di dalam bahasa Arab. Dan mungkin bagi kita mengetahui yang demikian, ada sifatnya ma'rifah, ada sifatnya nakirah. Di dalam bahasa Arab itu, misalnya kita contohkan Al-Quran. Al-Quran itu, kalau kita sebut Al-Quran, ini Qurannya yang kita pegang ini. Ini maknanya.
sehingga kalimatnya disebut dengan al-ma'rifah. Ma'rifah itu sesuatu yang kita tahu. Salah satu sifatnya, cirinya menggunakan alif lam. Tapi kalau seandainya kita menyebutkan Quranun, Quran, mana Qurannya kita tidak tahu. Bisa jadi Quran ini, bisa jadi Quran situ, bisa jadi Quran yang ada di kiri kita, kita tidak tahu. Sehingga disebut dengan nakira. Nakira itu sesuatu yang nakir. Nakira itu artinya adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Makanya kalimat mungkar, kenapa disebut dengan mungkar? Karena kita tidak pernah mengenalnya di dalam syariat. Maka disebut mungkar, mungkar sesuatu yang kita tidak tahu. Makanya ada malaikat yang bertanya kepada kita di perkuburan, disebut dengan malaikat mungkar dan nakir. Kenapa disebut dengan mungkar? Artinya karena kita tidak pernah tahu tentang dia sebelumnya. Disebut dengan mungkar. Jadi mungkar itu bukan artinya buruk. Mungkar itu sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Nah, di antara salah satu sifat kalimat nakir yang diambil mungkar, nakir itu kalimat diambil dari bahasa yang sama, itu artinya sesuatu yang tidak tahu. Kalau kita menyebutkan Madinah, kita tidak tahu Madinah mana. Madinah itu artinya kota. Kota mana? Bisa jadi kota sana, bisa jadi kota Riyadh, bisa jadi Jeddah, bisa jadi Mekah, bisa jadi Madinah. Kita tidak bisa memastikan. Namun apabila kita menyebut Al-Madinah, maka jangan lagi bertanya. Maknanya itu kota Nabi SAW. Dan itulah di antara nama kota Madinah, yaquluna laha Yasrib wa hiya Al-Madinah. Mereka menamakan daerah tersebut dengan Yasrib, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Al-Madinah. Maka nama kota Madinah yang berikutnya adalah Al-Madinah. Kita menggunakan alif lam. Yasrib itu kota Islam. Yasrib itu kota Islam. Ada sebuah nama atau sebuah kalimat yang artinya buruk sekali, sehingga bagi kita kaum muslimin tidak boleh lagi mengatakan Madinah dengan kalimat Yasrib. Nabi SAW tidaklah memiliki sesuatu atau mengetahui ada sesuatu yang buruk kecuali Nabi akan menggantinya. Salah satunya adalah Yasrib tersebut. Makanya dikala Nabi datang ke kota Madinah, Madinah masih dinamakan dengan Yasrib. Ketika Nabi berada di dalamnya, maka Madinah sudah bernama dengan Al-Madinah. Hilang kalimat Yasrib. Apa arti Yasrib itu, Ustaz, sehingga kita tidak boleh lagi mengatakan Madinah dengan Yasrib? Yasrib itu kota Islam. Kalau seandainya kita ingin tahu lebih jelas, di dalam surat Yusuf, di dalam surat Yusuf, yaitu cerita terakhir tentang pertemuan antara Nabi Yusuf dengan saudara-saudara yang pernah menzaliminya. Kita tahu semua kisahnya. Makanya dianjurkan bagi kita untuk membaca kisahnya di dalam Al-Quran. Kalau ada waktu kita membaca tafsirnya, sebuah kisah yang paling indah, ahsan al-qasas, kisah yang paling indah. Dan memang Al-Quran itu kebanyakan kisah, karena memang kita suka kepada kisah. Sehingga lebih daripada mungkin 2/3 Quran itu semuanya adalah kisah. Kisah para Nabi, kisah para Rasul, kisah orang-orang terdahulu, tinggal kita memperdalaminya. Salah satunya adalah kisah Nabi Yusuf yang sempurna. Satu-satunya kisah yang lengkap dari awal, dari A sampai Z, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Akhir cerita, Nabi Yusuf bertemu dengan saudaranya. Saudaranya akhirnya, saudara yang tadi ingin menzaliminya, ingin membunuh Nabi Yusuf, membunuh saudaranya. Akhirnya mereka tidak bisa lagi, karena Yusuf sudah menjadi seorang yang besar di negeri Mesir. Kemudian apa kata mereka kepada Nabi Yusuf dikala mereka bertemu? Qalu tallahi laqad asaratallahu alaina wa in kunna lakhatiin. Demi Allah, mereka mengucapkan, demi Allah, sesungguhnya engkau telah dilebihkan oleh Allah daripada kami, dan kami ini adalah orang-orang yang bersalah. Kata saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, apa jawaban Nabi Yusuf? Sebuah permintaan maaf yang sangat indah. Sebuah permintaan maaf atau kalimat maaf yang sangat indah, yang mana kalimat ini juga disebutkan oleh Nabi dikala terjadi Fathu Mekah. Kapan kira-kira terjadi Fathu Mekah? Ada yang tahu? Fathu Mekah kapan terjadi? Tahun ke-7, ke-6? Tahun ke? Siapa jawab, angkat tangan. Tahun ke? Siapa jawab, angkat tangan, biar kita tahu. Siapa jawab, angkat tangan. Tahun ke-7 atau ke-6? Siapa yang jawab, angkat tangan, siapa? Masya Allah, silakan. Tahun ke? Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Ini kalau bagi yang benar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.